Saudara Presiden Joko Widodo membeberkan isi pertemuan dengan Ketua Umum PDI Perjuangan di Batu Tulis Bogor pada Sabtu lalu. Salah satunya pemilu 2024. Menurut Jokowi, stabilitas politik jelang pemilu 2024 dibahas bersama Megawati saat bertemu di Batu Tulis. Jokowi menyatakan komunikasi intensif soal pemilu juga turut dijalin dengan para pimpinan partai politik lainnya. Situasi ekonomi global yang tidak jelas, yang tidak pasti, yang sulit ditebak, sulit diprediksi, sulit dihitung, sulit dikalkulasi. Sehingga stabilitas politik itu menjadi, dan stabilitas politik dan keamanan itu menjadi sangat penting sekali saat ini. Jangan sampai kita menjelang pemilu, padahal ada persoalan besar dalam ekonomi global, terganggu ekonomi kita, itu yang enggak kita kehendaki. Ya. Sehingga saya intens berbicara dengan ketua-ketua partai untuk itu. Termasuk juga untuk 2024 lah, kita enggak mungkin tutupi itu.